Pertandingan baru berlangsung 3 menit, namun Persinga Ngawi melalui Fikir Rahmat Prayuda merubah skor menjadi 0-1 saat melawan Persekama Kabupaten Madiun di Stadion Ketonggo. Meski terus menyerang Persinga Ngawi yang sebenarnya sempat memiliki beberapa peluang, namun tidak mampu dikonversi menjadi gol. Sehingga babak pertama berakhir dengan skor masih tetap 0-1 untuk keunggulan Persinga. Sementara pada babak kedua selanjutnya, Persekama Kabupaten Madiun berusaha untuk mencoba memberikan tekanan. Namun selalu patah dan tidak mampu menembus lini tengah dari Persinga. Bahkan sempat beberapa kali Persekama juga selalu tertekan lewat serangan balik yang dilakukan oleh Kapten Persinga Ngawi, Slamet Haryadi atau Larso. Namun juga masih belum mampu menambah skor. Baru pada menit-menit terakhir, di menit ke-86, Persinga mampu menambah keunggulan lewat tendangan keras dari Triwidodo. Hingga akhir peluit panjang, Persinga unggul 0-2 atas Persekama Kabupaten Madiun. Dengan kemenangan ini, Persinga Ngawi akhirnya menggeser Persepuan Ponorogo dengan poin 9. Puas ya dengan hasil 3 poin maksimal ya, karena ini jalan juga jalan kita untuk menuju ke babak perempat besar. Karena pertandingan ini hari ini juga kunci dari tim kita, karena sama-sama kita 6 poin sama Persekama. Dan alhamdulillah juga anak-anak bisa meraih poin yang maksimal. Terkait pemain teman-teman sendiri, tadi kan di babak pertama banyak bola di Persekama. Ya, itu untuk Mas Haji memang masih juga kita menyisakan masalah ya. Itu kita juga kita benahi di latihan. Ya, tetap nanti untuk kedepannya kita lebih bagus lagi. Itu menurut teman-teman yang ada. Dalam pertandingan ini, wasit Samsul Huda dari Kabupaten Sidoarjo sedikitnya mengeluarkan 3 kartu kuning. 1 untuk pemain Persekama Kabupaten Madiun dan 2 untuk pemain dari Persinga Ngawi. Terima kasih awak media. Ya memang untuk pertandingan pada sore hari kita memang belum maksimal. Kita strategi yang kita terapkan ternyata diantisipasi oleh Persinga. Kita memang terputus di tengah. Jadi kita aliran bola yang seharusnya kita bisa mengalir, tapi ternyata kita putus di tengah dan tidak terjadi peluang-peluang yang membahayakan buat gawang Persinga. Ya terlebih lagi karena faktor mental. Kita kebanyakan masih di usia 20-21 ya. Jadi faktor mental sangat berpengaruh buat tim kita. Karena memang kita memang persiapannya juga minim dan anak-anak masih kurang jam terbang lagi. Terus untuk persiapan menghadapi Persepuan nanti sendiri seperti apa ke depan? Ya insya Allah kita akan tetap fight. Kita jaga motivasi anak-anak supaya tetap terjaga dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih poin di pertandingan terakhir. Ito Wahyu, CTV Ngawi.